Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel. Oke, kali ini saya akan membuat ide lagi yang sangat luar biasa ya, dari bekas kotak HP seperti ini. Nah, jika kalian punya kotak HP yang sudah benar-benar tidak terpakai ya, tapi di sini saya sarankan kalau HP-nya masih ada garansinya, misalnya HP Vivo atau Oppo dan lain-lain, kalau kotak atau HP-nya itu masih ada garansinya, kalian jangan digunakan dulu, kalian simpan dulu. Nah, di sini saya sarankan memakai ide kreatif yang kotak HP yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah kadaluarsa yang sudah tidak ada garansinya lagi. Nah, di sini contohnya seperti ini. Oke, langsung saja membuat apa? Simak videonya sampai selesai. Oke, yang berminat bergabung ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Semoga ini ide ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, langsung saja kita akan kerjakan. Nah, di sini saya persiapkan ada penggaris untuk mengukurnya saja. Nah, kalian ukur saja seperti ini. Nah, nanti kalian akan tahu sendiri. Nanti setelah nonton ini kalian wajib praktekkan di rumah kalian masing-masing. Nah, di sini saya akan ukur sekitar 12 cm saja. Nah, di sini batasnya 12 cm ya. Mana angka 12 cm-nya ya? Nah, ini. Kalau kurang panjang di sini saya akan ukur saja berapa ya? 15 cm saja. Lebih baik kita akan ukur 15 cm saja. Oke, kita ambil tengah-tengahnya. Nah, di sini kita akan coret dulu. Pokoknya nanti akan menjadi ide yang sangat luar biasa. Nah, seperti ini kita akan coret, kemudian kita akan garis dari ujung ke ujung. Nah, jika kalian di rumah punya kotak HP yang sudah benar-benar tidak terpakai, yang garansinya sudah kelewat, kalian boleh dipakai ide yang satu ini, yang seperti ini. Jadi bisa dimanfaatkan kembali, jangan dibakar, jangan dibuang ya tentunya ya. Nah, ini. Nah, setelah kita garis seperti ini, nah, kita garis dulu ya. Tapi di sini kita akan tengok dalamnya ada apanya dulu. Kayaknya ada berat-beratnya ini. Oke, kita akan keluarkan dulu di dalamnya ya. Nah, ini ternyata masih ada embel-embelnya. Kita akan keluarkan saja. Oke, ini kita akan singkirkan saja. Yang kita ambil hanya kotaknya saja. Nah, kemudian di sini kita akan ambil peralatan lagi. Nah, cutter boleh juga pakai silet ya. Nah, langsung saja di sini kita akan lubangi. Pokoknya nanti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kalian harus dicoba di rumah kalian masing-masing ya. Oke, kita akan lubangi dulu ya. Oke, ini sudah kelihatan sudah rapi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita akan praktekkan alat ini untuk apa atau tempat ini untuk apa. Oke, langsung saja kita akan praktekkan. Nah, ini saya punya tisu yang sudah berantakan seperti ini ya. Tempatnya sudah rusak. Nah, karena ini kita akan buatkan tempatnya seperti ini ya, dari kotak HP bekas seperti ini ya. Nah, jika kalian punya kotak HP jangan buru-buru dibuang ya, ternyata bisa dimanfaatkan kembali. Jika kita punya tisu yang sudah berantakan seperti ini, tempatnya mungkin sudah rusak atau plastiknya sobek, nah kalian bisa buatkan seperti ini. Nah, caranya sangat mudah sekali. Nah, kalian ujungnya ini, ujungnya tisunya ini ya, kalian cabut saja ujungnya. Nah, ini ya, ujung tisunya ini kalian cabut seperti ini, kemudian ini kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang sini ya, yang ujung ini kita masukkan di lubang sini ya, yang baru kita buat tadi, yang baru kita iris-iris tadi. Nah, seperti ini. Nah, jika tisunya kalian tuh kepanjangan, kalian boleh juga kalian potong ukuran
dengan kotak KB kalian. Nah, seperti ini ya, sudah jadi ya. Ini jadi tempat tisu tentunya ya, sangat keren sekali, sangat cantik sekali. Oke, ini saya akan cabut satu dulu. Wah, ini keren banget ya. Wow, ini tinggal pakai saja. Ini tinggal taruh di depan mobil kalian atau di meja kalian. Sangat luar biasa tentunya ya. Wah, oh, lihat. Oke, pokoknya mantap sekali. Silakan coba di rumah kalian masing-masing. Sangat luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pokoknya mantap sekali. Oke, jos pokoknya ya. Luar biasa.